ilati Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Al-Askandari syaulillah ilaumul Fatiha. Jadi yang ada kitab tu yang nombor muka surat 9 nombor 15. Muka surat 9 nombor 15. Di kitab hikam ni ada 264 kata-kata hikmat Syekh Ibn Atta. Petang ni kita bicara nombor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Jadi korang maksud kata-kata hikmat Syekh Ibn Atta ni, mimma di antara barang yadulluka yang menunjukkan kepada engkau, antara perkara yang nak menunjukkan kepada kita ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala, menunjukkan atas wujudnya qahar, hebat, keras, agungnya Allah Ta'ala ini. Banyak perkara-perkara yang menunjukkan keagungan Allah. Tapi di antaranya ialah an hajabaka anhu, bahawa kamu terhijab daripada dia. Kita tak boleh melihat dengan mata hati akan Allah Ta'ala. Bima laisa bimawjudin ma'ahu, dengan barang yang tiada wujud bersertanya. Di antara tanda-tanda kehebatan Allah, kita ni terhijab, tak boleh nampak Tuhan dengan mata hati, dengan perkara yang tak ada, yang tidak wujud. Macam saya kalau ada muslimat, kalau muslimat tu ada terai, ada dinding, tak nampak muslimat tak berharap, itu munasabah. Tapi terai tak ada, pengadang tak ada, kita tak boleh nampak ada. Oh, ni satu benda kepelikan, keajaiban. Oh, dia ni cakap berbelit-belit sikit ni, nak kena faham jelas. Biasanya tuan-tuan, kita mengaji ilmu tauhid, kita mengenal Allah dengan apa? Apa dalil menunjukkan adanya Allah? Dalil adanya Allah, alam ni lah. Tengok laut, ingat Tuhan. Siapa boleh buat laut? Berat tak berat laut ni? Bubur atau bumbu masjid ni, tiga tangki besar. Kalau pecah, kita perlu main tau. Boleh angkat dengan tangan? Tak boleh, berat. Itu baru tiga tangki ayak, 1,000 gallon. Ayak laut berapa ribu gallon? Laut Pasifik, laut Atlantik, lautan Hindi, laut Cina Selatan,
Laut Selat Melaka, oi, kalau campur semua laut ni, siapa gerak dia? Pasang surut. Ini pun kita tengok kehebatan Allah Ta'ala. Dunia ni agak berat. Terang mana berat dunia ni? Kata saintis, dunia ni berpusing. Kalau pusing, siapa pergi pusing? Macam mana dia pusing? Ha? Matahari, besar mana matahari? Dia beredar. Bulan, bintang, oi. Ini semua kalau kita lihat sebagai dalil-dalil tanda kebesaran Allah Ta'ala. Itu biasa. Walaupun Tuhan kita tak nampak, tapi yang wujud keliling kita ni menunjukkan adanya Tuhan. Bukan makna kita tak nampak Tuhan berarti Tuhan tak ada. Tak semesti. Yang tak ada itu, tuan-tuan sekalian, dapat makna kata diyakini dengan kita melihat yang ada. Ruh nampak dah, ruh tak nampak kan? Jadi macam mana kita nak tahu dia tu ada ruh, dia ada nyawa? Kita nampak dia bergerak, bergerak, dia melihat, dia mendengar. Ini dalil menunjuk dia ada ruh. Dan takkan orang nak kata, oh dia tu mati tak ada ruh, sedangkan berjalan kata cerok, mana boleh? Walaupun tak nampak ruh, tapi kita yakin dia ada ruh, dia ada nyawa. Dalil, dia bergerak, dia berjalan, dia makan, dia tidur, dia bangkit, dia berjalan semua juga. Ni macam kipas ni, musim. Mac ni berbunyi, lampu tu menyala. Ini sebagai dalil adanya karen. Karen kita tak nampak. Kita tak nampak karen. Tapi bila kita kipas memusim, lampu menyala, oh ada karen. Tiba-tiba saya tengah duduk kuliah ni, mic sengat, kipas berhenti, lampu padam, tak ada karan. Tiap lampu berhenti, lampu padam, kipas berhenti, mic sengat, itu dalil tak ada karan. Itu menunjukkan walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala, tapi dalil-dalil yang ada keliling kita ni jelas wujudnya Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, semua ni sebagai dalil-dalil tanda kewujudan Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan Allah mentadbir langit dan bumi. Untuk apa semua ni Allah jadikan? Lita'lamu, supaya kamu semua tahu, kamu kenal, anna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat berkuasa. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, kuntu kanzan mukhfian fa ahbabtu an a'raf fa khalaqtul khalqa li'uraf. Allah kata, aku ni asal pembenaran yang tersembunyi, siapa pun tak tahu tentang Allah, manusia pun tak ada lagi masa tu. Aku suka aku dikenai, maka aku jadikan makhluk supaya aku dikenai. Jadi hikmat Allah menjadikan dunia ni, makhluk ni semua, supaya kita mengambil dalil terhadap kewujudan makhluk ni sebagai tanda wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab makhluk siapa tak boleh buat? Langit bumi siapa boleh buat? Langit bumi besar sangat. Rumput selai, siapa boleh buat rumput selai? Padi sebiji, beras sebiji, beras sebiji, siapa boleh buat beras sebiji? Kelang beras ada, tapi kelang nak buat beras tak ada. Mana ada kelang boleh buat beras?
Dia tulis kelang beras. Kelang ni kita buat mesin, kita buat padi dia mesin, pecah kulit, orang panggil beras. Tapi nak buat beras tu, tak ada kelang dalam dunia boleh buat sebiji beras. Yang boleh buat beras Allah Ta'ala. Yang boleh buat rumput Allah Ta'ala. Nyamuk ke ada apa? Dia gigit kita, kita tampak mati, tenyih habis. Tapi siapa boleh buat nyamuk sekok? Siapa pun tak boleh. Yang Tuhan buat, siapa pun tak boleh buat. Mana hang tahu, kata kita tahu yang menjadikan ni Allah, Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Tuhan tu bernama Allah. Siapa habak? Nabi habak. Jadi kita hidup atas muka bumi ni disuruh, diperintahkan supaya kita mengenal Tuhan kita. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena Tuhan. Qul ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Kata oleh Muhammad, aku ni habaq kat depa, aku ni manusia macam hampa juga. Nabi Muhammad, Allah suruh habaq, bagi kata Nabi Muhammad hang pi habaq kat manusia, hang tu lagu, hang tu manusia. Tapi Allah wahyu pada kamu. Bagi tahu kat depa apa wahyu dia, annama ilahukum ilahum wahid. Kamu ada Tuhan. Kamu Tuhan, kamu itu Tuhan yang esa. Dan tugas kita sebagai orang yang beragama, nombor satu sekali kenal Tuhan. Lepas itu beribadat kat dia. Itu je. Antakula Rabbi Allah summa staqima kama umirta. Kamu kata Tuhan kamu Allah, lepas tu kamu ibadat kepada Allah, patuh perintah Allah. Dua aja. Kenal Tuhan, lepas tu ibadat kat dia. Ibadat saja tak kenal Tuhan pun tak cukup. Kenal Tuhan tak ibadat pun tak cukup. Kena ada dua-dua. Kita kata kita kenal Tuhan tapi tak ibadat, tak betul. Konsep ketuhanan tu tak kenal. Kita kenal Tuhan, kita mengaji sifat 20, tapi Tuhan kita tak ibadat kat dia, tak kenal. Ibadat tapi tak kenal dia pun tak kenal juga. Ibadat kepada Allah ni ibarat kita kita mempersembahkan ibadat kita ni kepada Allah. Kita nak persembahkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tu kita tak kenal, agak-agak ibadat kita sampai tak sampai. Contoh, kita ada satu barang ni, katalah ni handphone, contoh handphone, nak hantar pi kawan kita. Kawan kita tu kita tak kenal. Bolang bungkus pi apa pos laju, pos laju ke GNT ke apa apa band apa band apa tu, Ninja band ke, tak kira lah kan. Bolang dia punya bungkus. Boh, nama nama kita pengirim ada, tapi nama penerima tak ada. Dia akan tanya kita, siapa penerima ni cik? Tak tahu. Alamat dia? Tak tahu. Nombor telefon dia? Tak tahu. Sampai tak? Tentu tak sampai kan lah. Tak sampai lah, mana boleh sampai. Nama pun tak tahu, alamat tak tahu, nombor telefon tak tahu. Apatah lagi Allah Ta'ala yang kita nak sembah, Tuhan ni, Tuhan ni kita tak kenal. Bila tak kenal, kita mungkin syirik kat dia, kita tak tahu. Kita mensyirikkan Allah. Antara ayat Quran yang awal-awal turun, Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, Tuhan kamu tu sah. Bila kita kata Tuhan dua, tiga, berbilang-bilang, dah syirik. Allahu Samad. Allah tu Samad, tempat tumpuan kita, tempat kita berhajat, tempat kita mengadu, tempat kita minta tolong, tempat kita sembah. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tu tak beranak dan tidak diperanakkan. Beranak pinak ni bukan Tuhan, ni makhluk. Bila kita i'tiqad Tuhan beranak pinak, kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sama sudut apa pun tak boleh. Tuhan tu laki betina ke,
kecil besar ke, duduk bawah atas ke, atas aras, atas langit ke, tak boleh. Laisa kami selihi syait. Tak serupa Allah Ta'ala ni dengan segala sesuatu. Allah tak serupa sesuatu, sesuatu tak serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuan. Allah tu tak kufu, tak sebanding. Tak boleh kita nak bandingkan Tuhan tu dengan makhluk. Jadi nak tahu dengan beza-beza lah, mengaji lah sifat 20 kita jumpa lah. Dan kita Matan Mubarahin ke, kita Tuan Husin Hidayatul Subyan ke, kita mengaji lah sifat 20. Pasal apa? Nabi bersabda, tuan-tuan, dalam sebutan hadis Nabi kata apa? Inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatad dinul ma'rifatullah ta'ala. Tegap dan teguh satu bangunan bergantung asasuhu, asas, asas, foundation. Macam masjid kita ni, bila buat, nombor satu mesti foundation. Tapak dia mesti dulu. Dia nak piling kan, nak buat beam kan, mesti tapak ni asas yang paling kukuh bagi bangunan. Tiang ke, dinding ke, apa semua didiri atas tapak yang kukuh. Kalau tapak tak kukuh, habis retak semua ni. Silap-silap terbalik tu. Bangunan mesti ada asas yang kukuh. Wa di'amatad-dinu ma'rifatullah ta'ala. Tegak dan teguh agama seseorang dengan ma'rifatullah, kenai Tuhan, beriman dengan Tuhan, mentauhidkan Tuhan. Itu kena mengaji ilmu tauhid tu. Tapalah kita akhir zaman ni cabaran banyak, tuan. Cabaran cukup banyak. Silap-silap terbalik kita. Ada kumpulan yang menyatakan Tuhan serupa dengan manusia, bertempat sana, bertempat sini. Tak boleh. Kita mengaji, kita jumpa. Mengajilah sifat 20. Mengajilah ilmu tauhid yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kenal Tuhan, yang kedua tanggungjawab kita menyembah Allah. Menyembah Allah ni mesti dengan ikhlas. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa bercita-cita nak berjumpa dengan Tuhan, kita akan jumpa Tuhan. Yang pentingnya kita jumpa Tuhan besok, Tuhan suka dengan kita. Lepas tu ada satu doa diajak kepada kita, berbunyi Allahumma ja'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin anna. Allahumma ja'al khaira ayyamina, ya Allah Ta'ala, ya Tuhanku, jadikanlah sebaik-baik hari aku. Yauma nalqa, hari aku bertemu engkau, ya Allah. Bila kita bertemu Tuhan, kita mati. Hari mati kita tu, wa anta radin anna, dalam keadaan engkau redha ke aku. Jadi nak mendapat redha Allah macam mana? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa nak berjumpa Tuhan dia dalam keadaan Tuhan redha kat dia, falyamal amalan salihan, naklah dia mengerjakan amal soleh. Buat amal soleh, sama urusan agama atau urusan dunia. Urusan dunia, jadikan dia amal soleh. Kita berniaga, berumah tangga, makan minum, pakai patut kita. Urusan kehidupan, jadikan dia amal soleh. Pakai pakaian, kena tutup aurat. Buat kerja nak cari rezeki yang halal bagi anak bini kita makan. Kita menghubungkan silaturahim sahabat anda kita semua, baik sangka dengan kita. Hidup dunia ni, tuan-tuan, ikut agama Islam. Begitu juga dalam urusan agama ibadat kita, buat kerja amal soleh. Kerja amal soleh, tuan-tuan, buat dengan ikhlas kerana Allah.
Ulama ajak kita tuan-tuan. Usalli fardhal asri ujungnya lillahi ta'ala. Tidak. Nawaitu sawma ghadin ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitul udhu lillahi ta'ala. Buat ibadat semua kerana Allah. Apa makna kerana Allah? Buat ibadat kerana menjunjung tinggi perintah Allah. Allah perintah, kita nak kena buat sebab kita hamba dia. Nak melahirkan rupa kehambaan. Kita ni hamba. Mana rupa hamba? Beribadat kepada Allah. Menuntut kasih sayang Allah. Mencari redha Allah. Kerana nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Itu kalau kita muhasabah kita balik tuan-tuan. Kita puasa Ramadan baru ni kerana Allah ke kerana Ramadan? Agak-agak. Ha? Kita terawih kerana Ramadan ke kerana Allah? Kita main masjid iktikaf bulan Ramadan kerana Allah ke kerana Ramadan? Kalau kita ibadat kerana Ramadan, Ramadan dah tak ada. Kalau kita ibadat kerana Lailatul Qadar, Lailatul Qadar pun dah tak ada. Tapi kalau kita ibadat kerana Allah, Allah tetap ada bila-bila. Orang yang ikhlas, bulan Ramadan ke, tak Ramadan ke, dia tetap beribadat kepada Allah. Ramadan ni bonus tuan-tuan. Macam mana pekerja yang ikhlas? Kaki tangan kerajaan, swasta, kita ni kaki tangan. Swasta atau kerajaan. Yang kata ikhlas macam mana? Kita kerja sepanjang tahun kerja. Majikan dia bagi bonus. Ada bagi sebulan, ada bagi dua bulan. Selalu bonus ni bulan 12. Bulan 12 bagi bonus. Kalau kita kerja kerana bonus, kita kerja bulan 12 lah. Bulan 1, 2, 3 sampai bulan 11 buat halal balai. Kerja-kerja tapi buat halal balai. Macam kerja kerana bonus. Bonus bulan 12, kerja bulan 12 pulun. Bulan lain, tak. Ramadan ni, Lailatul Qadar ni bonus. Kerja kerana bonus, ibadat kerana bonus, dia pulun bulan Ramadan dia lah. Ada orang tuan-tuan, buka kitab untuk guru baca kitab. Imam Ghazali kata, kalau kita puasa malam ni, mula awal puasa, Lailatul Qadar malam 21. Mula puasa hari ni, Lailatul Qadar malam 23. Kena tahun lepas, dia baru ni, malam 21. Malam 22 tak beda. Terawih tak dapat rupa lah. Pasal apa? Ibadat kerana Lailatul Qadar. Tapi kalau kita ibadat kerana Allah, Allah bila-bila pun ada. Ni yang disebut oleh cerita Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, dia di antara sahabat yang Allah bagi dia iman cukup kuat. Hingga Rasulullah kata kalau ditimbang iman seluruh manusia ni dengan iman Abu Bakar, berat lagi iman Abu Bakar. Bila Rasulullah wafat, tuan-tuan sekalian, ada sebahagian sahabat tak boleh terima hakikat yang Rasulullah dah pun wafat. Dia berkata, tak, Rasulullah tak wafat. Allah ambil dia sat. Lagi Allah hantar balik nyawa dia. Dia akan hidup balik. Sayyidina Umar buat lagu mana? Sayyidina Umar hunus pedang. Siapa kata Nabi wafat, aku pancung kepala dia. Kata Sayyidina Umar. Masa itulah datangnya Abu Bakar radhiyallahu an. Dia kata apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah inna Allah hayyun la yamut. Siapa beribadat, siapa menyembah Muhammad, siapa beribadat kerana Muhammad, siapa berperang kerana Muhammad, wa inna Muhammadan qad mata, sesungguhnya Muhammad telah pun wafat.
wa man kana ya'budullah. Tetapi siapa yang menyembah Allah, beribadat kerana Allah, berperang kerana Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sungguhnya Allah hidup tak mati-mati. Dalam konteks ni, siapa beribadat kerana Ramadan, Ramadan dah dadak, tunggu tahun depan baru dia main. Tapi siapa beribadat kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala hidup dan tak mati-mati. Sepanjang tahun dia beribadat, setiap ketika dia beribadat. Saya nak mengajak diri saya, tuan-tuan, mari kita konsisten beribadat, istiqamah. Yang mana duk main masjid tu terus main. Jangan kira Ramadan tak Ramadan. Siapa yang duk mengaji tu mengaji terus. Saya tengok tuan-tuan dengan mata saya, banyak orang tuan-tuan, Allah pilih dia. Tu imam masjid Bukit Minyak. Masjid Lubai Hashim. Saya pergi tazkirah di masjid tu. Dia bercerita kat saya, tu imam ustaz, dia setiap minggu khutbah, Allah ambil dia tengah khutbah. Tengah khutbah tu, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, dia kata. Saya berpesan kepada tuan-tuan dan diri saya, bertakwalah kepada Allah dengan mematuhi perintah Allah, menjunjung titah perintah Allah, meninggal larangan Allah, melosok mati. Mati tengah khutbah, tuan-tuan. Betul. Banyak saya perhati, kaki mengaji, mati tengah mengaji. Sama ada dia main mengaji atau dia balik mengaji. Ada orang mati tengah mengajak badan. Taktih makfiah. Memali. Dia buat kuliah subuh di apa? Di surau Pau dekat Perlis. Kuliah subuh bagi jemaat. Tuan-tuan, saya pesan diri saya, tuan-tuan, jangan lupa Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Cukulai. Mati terus. Betul ya, tuan-tuan. Jadi mari kita buat cara istiqamah. Bukan buat kerana Ramadan, bukan kerana Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar, Ramadan itu urusan Tuhan. Urusan kita terus beristiqamah. Apa kita dapat? Bila kita ada satu benda yang Tuhan janji kepada orang istiqamah, sebelum dia mati, malaikat akan mai jumpa dia. Malaikat akan jumpa dia, malaikat akan bawa berita gembira kat dia. Dalam Quran Tuhan sebut, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, dia rajin berzikir Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut ni basah dengan menyebut nama Allah. Bukan dia sebut saja, dia yakin Allah Tuhan dia. Dia sebagai hamba Allah. Sumastaqamu. Kemudian dia beristiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Dengan azan saja tinggal kerja main masjid nak membesarkan Allah. Semayang berjamaah, menuntut ilmu, baca Quran, berzikir, harta bendanya digunakan untuk infak fi sabilillah. Apa yang Tuhan bagi kat dia, dia guna sepenuhnya untuk Allah Ta'ala. Ni panggil orang beristiqamah. Bila dia nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka Allah hantar malaikat. Malaikat ni akan mai jumpa dia. Malaikat ni kata apa? Alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan berduka cita, jangan bimbang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku datang ni, Allah hantar aku untuk bagi tahu kamu satu berita gembira yang dijanji oleh Allah kepada kamu. Apa berita gembira? Mata tengok kata, tiba-tiba pintu langit terbuka luas. Terbuka luas, tuan. Fakashafna anka rita'aka fabasarukal yaumah hadid.
Kami kasyaf, kata Allah, kami buka pintu langit seluas-luas. Penglihatan mereka hari itu amat tajam. Dia nampak balik langit tu, dia nampak lambaian bidadari, kicauan burung, air sungai mengalir di syurga. Dia nampak semua. Bau wangi syurga, bau wangi syurga dah sampai ke hidung dia. Dia tersenyum. Tengah tersenyum tu, malaikat ambil nyawa dia. Tuan-tuan nak jadi orang macam tu, tuan-tuan istiqomah. Ada satu sahabat tuan-tuan namanya Sauban. Sauban ni sahabat rapat Nabi. Dia setiap hari main masjid jalan kaki lebih kurang sejam. Daripada rumah dia main masjid sejam, balik sejam, main sejam. Nombor satu, dia nak sembahyang jemaah. Yang kedua, dia nak tengok Nabi. Satu hari tak jumpa Nabi, dia tak boleh hidup. Dia mesti main masjid nak tengok Nabi. Satu hari dia meninggal. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi dapat berita Sauban dah meninggal. Nabi pun pergilah rumah dia. Pergi rumah dia tuan-tuan, jenazah dia telah dikebumikan, dah simpan. Nabi jumpa isteri dia. Tanya isteri Sauban, ada tak Sauban ni pesan apa-apa? Ada wasiat tak? Ada pesan tak? Isteri dia kata, dia tak ada pesan apa-apa. Tapi bila dia nak mati, dia cakap dua benda. Kami tak faham apa dia kata. Nombor satu dia kata apa? Kalaulah jauh. Kalaulah jauh. Dia diulang tu lah berkali-kali. Kalaulah jauh. Lagi satu, dia kata apa? Kalaulah bau. Kalaulah bau. Tu dia ulang. Nabi cerita. Nabi kata, Sauban ni, amalan, antara amalan hebat dia, dia berulang-alik ke masjid. Daripada rumah dia, dia main masjid sejam, balik sejam. Tak tinggal. Kalau dia sihat, dia tak tinggal sembahyang jemaah. Bila dia nak mati, Tuhan buka pintu langit, dia nampak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bang, siapa buat amalan kebaikan, balas sebesar zarah. Hari nak mati tu, Tuhan tunjuk. Dia tengok-tengok balasan pergi masjid berjemaah tu, Allah, pahala punya besar. Nikmat jemaah cukup hebat. Dia kata apa? Kalaulah jauh. Kalau rumah aku jauh lagi, lagi bagus. Sejam berjalan tu, Tuhan bagi cukup hebat dah. Eh, kalau rumah aku jauh pada tu, lagi hebat. Itu makna kalau jauh, kalau jauh tu. Yang kalau baru tu pula, isteri Sauban tanya. Satu malam dia balik lepas Isya di Madinah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan besok pergi Madinah, kalau musim sejuk, sejuk sungguh. Musim tu musim sejuk. Dia balik semayang malam tu, dia tengok ada seorang sahabat duduk bawah pokok, sejuk, kesejukan. Dia pakai dua lapis jubah. Jubah dalam, jubah baru. Jubah luar, jubah buruk. Dia ambil jubah luar, dia selimut sahabat tu. Allah tunjuk pahala dekat dia yang Tuhan nak bagi kerana bagi jubah buruk. Eh, jubah buruk orang tu dapat pahala. Kalaulah baru. Kalaulah baru. Kalau aku pergi jubah baru lagi hebat. Jadi tuan-tuan sekalian, ni balasan Allah orang yang istiqamah. Jadi saya harap diri saya tuan-tuan sekalian teruskan ibadat. Walaupun Ramadan telah pergi, kita beribadat bukan jadi hamba Ramadan. Kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah, dia tak kira Ramadan tak Ramadan, dia tetap istiqamah melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanggungjawab kita pertama mengenal Allah, kedua menyembah Allah. Nak mengenal Allah ni macam mana? Kita mengaji sifat 20, kita jumpa antara dalil-dalil, tanda-tanda wujudnya Allah, kebesaran Allah,
alam yang ada depan kita ni. Itu biasa lah. Itu biasa dah. Ha, ni yang dia habak dekat Syekh Ibn Atta' ni. Syekh Ibn Atta' nak habak kat kita di antara dalil-dalil kebesaran Allah apa dia. Dan kita ikam ni dia sebut. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil-dalil tentang qaharnya Tuhan, hebatnya Tuhan, gagahnya Tuhan, apa dia? An hajabaka anhum. Bahwa kamu terdinding, terhijab, tak ingat Tuhan. Bima laisa bimaujudin ma'ahu, dengan barang yang tidak ada wujud berserta Allah. Baharu ni tuan-tuan, hakikatnya tidak wujud. Kalaupun ada, dipanggil ada yang masa majaz. Wujud ada dua. Satu mumkinal wujud, satu wajibal wujud. Dua-dua ni di kalangan ulama usuluddin dia kata wujud. Tetapi di kalangan ulama tasawuf, wujud ada satu ya, hanya Allah. Dia kata apa? La maujud alal haqiqati illallah. Tidak ada yang wujud. Yang ada hakikatnya hanyalah Allah. Wujud yang lain ni, ini bangsa majaz. Pinjam-pinjam cakap. Pasal apa kata lagu tu? Sebab wujud lain pada Allah. Asalnya tak ada. Kita ni asalnya tak ada. La baru ada. Sekejap lagi mati, tak ada balik. Bangkit pada mahsyar, ada balik. Ada, tak ada, tak ada, ada. Ini apa dia? Tuan-tuan tahu tak? Saya buat teka-teki. Sat ada, sat tak ada. Apa dia? Ha, siapa dapat? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Apa dia? Bayang. Ya. Bayang ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Betul tak? Bayang ni ada ke tak ada? Bayang tu ada. Kira ni macam ni tuan. Tuan-tuan duduk atas jambatan Pulau Pinang tu, tuan-tuan tengok. Pulau Pinang tinggi sangat, tak nampak bayang. Sungai lah, sungai Parit. Ha? Tuan-tuan nampak dalam ayak tu ada, ada orang tak? Ada, kita. Tapi bukan kita, bayang. Tengok ada, pegang boleh. Pegang tak boleh. Pegang tak boleh. Dan kitab tuan-tuan, kitab Darun Nabis, Tok Syekh tu kata, bolehkah bayang menghalang perahu belayang? Tengah duduk dayung sampan, tuan-tuan, di apa, di Kuala Sungai, dekat Teping tu, situ kayu pokok bakau banyak. Tengok dalam sungai tu, pokok bakau penuh. Tak boleh pergi dekat awak. Pokok bakau halang perahu belayar. Mana boleh pokok bakau? Bayang pokok bakau halang perahu belayar. Bayang ni ada, tapi dia tak boleh mendatangkan munafaat ataupun mutarat. Tengok ada, hakikatnya tak ada. Kembali pada hakikat, kita ni semua tiada maujud. Wujud pun wujud bangsa majaz, pinjam-pinjam cakap saja. Hakikat yang wujud Allah Ta'ala. Yang tak ada pada hakikat ni lah yang menghalang kita daripada ingat Allah. Betul tak? Mak kita, beranak kita ada apa? Apa ada? Tak ada apa? Selain benang pun tak ada, telanjang bogeh. Betul tak? Lepas tu kita makin membesar, meniaga, 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 kaya. Dapat projek ni, projek ni kaya raya. Kaya raya ni yang kita menyebabkan kita tak lupa kat Tuhan. Sampai zakat tak keluar, masjid tak main, mengaji tak, hidup berpapaya. Kekayaan yang ada kat kita ni tuan-tuan bukan hakikat. Ini Allah bagi pinjam saat. Allah boleh tarik balik. Berapa orang banyak orang kaya jadi miskin, jadi papa kedana, jadi bankrap, banyak. Tapi kekayaan yang kata tidak wujud pada hakikat, itulah yang menyebabkan kita lupa Tuhan. Ada tak ada? Dulu rajin main masjid,
Lepas tu terpilih jadi wakil rakyat. Bertanding-tanding menang. Naik esko, naik menteri. Masjid main lagi kah? Lupa dah. Jawatan ni, inilah yang menghalang kita daripada ingat kat Tuhan. Harta benda inilah yang membawa kita lupa Tuhan. Sedangkan harta benda, pangkat kedudukan, jawatan, ini semua bayang tuan. Tidak wujud pada hakikatnya. Tapi inilah yang melupakan kita daripada Tuhan. Ini satu benda kepelikan. Patutnya kita nampak ni nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu Wataala. Tengoklah. Kanak-kanak baru beranak, berjalan pun tak boleh. Duk merangkak menyuluk. Makan pun mak dia kena suap. Tapi bila dah besar, dia lupa Tuhan. Ada tak ada? Ada banyak. Terlalu banyak nikmat sampai lupa pemberi nikmat. Lampau terang sampai tak nampak. Alam keliling ni jelas wujudnya Allah. Tapi berapa banyak orang lupa Allah. Ni kawasan keliling kita ni, kalau nak kira berapa ramai orang Islam, berapa ribu. Tak dengarkah seorang azan? Ada yang tak dengar enggak? Sepika punya derai nak mampir 3 kilometer sampai. Hayya ala salah. Berapa orang yang main? Dua sah. Apa yang menghalang dia pak? Dunia dia pak. Patutnya dunia ni, bila kita dapat dunia, lagi ingat kat Tuhan. Sebab Tuhan bagi. Tapi tak, rupanya nikmat ni tuan-tuan menyebabkan kita lupa Allah Ta'ala. Bukan salah nikmat, salah hati kita. Kita tak didik dia mengenal akan Tuhan yang memberi nikmat tersebut. Inilah yang nak diperingat kepada kita oleh Syekh Ibn Atta. Jangan sampai apa yang Tuhan bagi kat kita, lupa kita kepada Allah. Jangan sampai peringkat tu. Kan? Macam orang naik motor. Naik motor jatuh parit. Saya tanya dia, pasal apa jatuh parit? Gelap ke? Bukan gelap ustaz, terlampau terang. Dia naik motor, dia selisih dengan lori. Lori angkat lampu tinggi. Terlampau terang, terjun parit. Kalau gelap jatuh parit, menasabah. Tapi terlampau terang pun jatuh parit, disilau. Ini dah. Tanpa kaya, tanpa berkuasa, tanpa banyak duit, tanpa mewah, kadang-kadang ni juga bawa kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan macam tu. Bagi kitanya, bahawasanya apa suasana dan keadaan sekalipun, kita makna kata ingat Allah Ta'ala. Apa yang kita kecap, tak mada dunia kita, pangkat kita, harta benda kita, semua merupakan anugerah daripada Allah sebagai dalil wujudnya Allah. Kalau Tuhan tak bagi, tak ada. Tuhan bagi, baru ada. Jadilah kita hambanya yang tawadhu, merendah diri. Kaya, merendah diri. Pangkat besar, rendah diri. Ilmu banyak, rendah diri. Ini yang Tuhan nak. Macam mana boleh jadi macam ni? Bila kita kenal bahawasanya Allah lah Tuhan kita yang bagi kat kita semua perkara ni. Baru tu, barulah kita mengenal siapa kita dan siapa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Masya Allah. Jadi saya ambil kesempatan petang ni mengucapkan selamat hari raya kepada tuan-tuan. Siapa yang belum lagi selesai puasa 6 tu, bagi perhabis lah. Sayang sangat tu. Allah offer. Siapa semayang, siapa puasa Ramadan 30 hari. Sebulan. Disambung, ditambah lagi dengan 6 hari bulan Syawal. Seolah-olah dia berpuasa 1 bulan. 30 campur 6, 36. Setahun 360 hari. Jadi seolah-olah kita ni puasa 1 tahun dengan puasa Ramadan dan ditambah puasa 6, puasa Syawal yang 6 hari. Jadi kita harap-harap mudah-mudahan ibadat kita Tuhan terimalah insya-Allah. Jadi mai teruskan ibadat kita. Yang baca Quran di bulan Ramadan, teruskan baca Quran.
Yang semayang sunat tu teruskan semayang sunat. Jangan buat witir bulan Ramadan saja. Ha, bulan tak Ramadan pun semayang sunat witir. Cuma bulan lain bulan Ramadan, bulan Ramadan separuh Ramadan katah tu dia ada doa khunut. Bulan lain dia tak ada khunut. Bulan Ramadan 15-16 katah ya, yang ada khunut. Yang lain tak ada khunut. Buat macam biasa juga. 3 rakaat 2 salam pun boleh. 3 rakaat 1 salam pun boleh. Tak ada masalah. Boleh baca apa-apa surah yang kita buat. Jadi yang duduk bangkit, apa duduk bangkit makan sok tu, buat tahajud, teruskan dengan tahajud. Jangan tinggal tahajud ni. Dia satu ibadat yang cukup besar fadilat pahalanya, yang Allah janji akan bagi macam-macam kurniaan kepada hambanya yang bangun semayang tahajud, insyaAllah. Jadi akhir sekali tuan-tuan, saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang telah memberi derma sepanjang bulan Ramadan, bulan tabung pondok saya tu. Banyak juga saya tengok duit tu. Walau bagaimanapun pembinaan ni kita masih teruskan. Yang dah siap surau, tandas muslimat dah siap, kantin pun siap. Yang masih dalam pembinaan, tandas muslimin 6 biji rumah guru, asrama dan juga kelas pengajian pelajar. Yang ni sedang dalam pembinaan. Yang dah lepas tu saya ingat saya kira-kira 300 ribu habis dah. Yang nak main lagi ni saya pun tak tahu. Barang-barang dia naik gila-gila. Nah, jadi saya ambil kesempatan petang ni masih merayu pada tuan-tuan yang ingin bersedekah, berwakaf. Merayu pada tuan-tuan yang berkemampuan agar berwakaf untuk menyiapkan komplek di Pulau Pangkor tu, di tempat di Teluk Nipah. Jadi keperluan kita yang segera sangat ni, yang pertama bata. Tukang bagi tahu dia nak bata 200 pelet. Di tempat saya tu satu pelet RM98. Kita kira 100 lah senang. 550 biji. 550 biji bata. Dia jual dengan harga RM98. Berapa kupang tu. Kira 100 lah. Hantar pergi kat Peri. Peri Ceh RM25 pergi Pangkok. Satu pelet tu. Sampai sana pula kita sewa pula apa nama lori yang dah cakok kerin tu. Lori tu cat satu pelet RM25 juga. Jadi 100 campur dengan 25-25 150 pelet. Satu pelet RM150. Tukang bagitahu dia perlukan simen 2,000 kampit. Satu kampit harganya RM16. Naik feri RM3. Naik lori RM3. Jadi RM6. Campur RM14, RM20. Sekampit semen sampai ke tempat pembinaan tu harganya RM20. Jadi saya offer, tawar kepada tuan-tuan sekalian yang ingin berwakaf. Sama ada wakaf semen sekampit RM20, kita nak 2,000 kampit. Atau apa wakaf pelet, wakaf bata, satu pelet RM150. Ataupun tuan-tuan buh saya duit dalam tabung tu, saya gunalah untuk apa pun. Bayar gaji tukang ke apa ke. Sekarang ni pekerja-pekerja dari Bangla dan juga Indonesia sedang giat makna duk bina lah. Dan saya pun rasa duk rasa gayat juga tu, takut dia buat kerja duit tapi kan. Jadi itulah, harap sangat lah. Mana-mana saya pergi mengajar, saya merayu macam tu lah. InsyaAllah bila dah siap ni, saya akan ambil pelajar. Saya rasa tahun depan kita boleh ambil pelajar-pelajar, insyaAllah. Jadi kalau tuan pergi Pulau Pangkok, pergi ke Pulau Pangkok tu, naiklah teksi pergi Teluk Nipah. Di Teluk Nipah tu tanyalah pondok Ustaz Siddiq, semua orang boleh tunjuk. Kita pun dah pasang signboard semua cukup. Nama Madrasah An-Nur, pusat pengajian tahfiz dan pondok. Tempat dia di Teluk Nipah. Jadi kalau ada di antara apa-apa NGO, kumpulan-kumpulan pemuda ke nak buat program-program yang melibatkan pantai ni kan, melibatkan pantai, kalau nak pergi boleh bagi tahu saya.
Kita tawarkan pilah. Kita ada surau. Surau tu boleh guna arah. Surau tu keluasan dia 50 kaki kali 60 kaki. Siap pasang ayak api semua ada dah. Pemesak surau pada kipas semua ada dah. Ha. Kemudian tandas pun, tandas muslimat dah siap. Tapi muslimat tak ada, tandas yang ada. Ha. Tandas tu boleh pakai dah. Kantin pun boleh pakai dah. Siap dengan periuk belanga, pinggan mangkuk semua ada siap dah. Ha, beli beras, beli ikan, bersiang sendiri, masak sendiri. Ha, boleh buat program, insyaAllah. Jadi siapa-siapa yang berhajat tu, boleh hubungi saya. Tak kena bayar apa. Kerana tujuan kita nak menggalakkan anak-anak muda. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Anak muda nak tarik terus imam masjid agak payah. Tapi program-program yang melibatkan laut, oh yang tu cukup suka lah. Mandi manda apa semua kan, oh, yang tu dia cukup suka. Ha, jadi kalau ada program bentuk macam ni, kemah ibadat ke, jungle trekking apa semuanya, kalau nak guna tempat saya tu, saya alokkan insyaAllah. Boleh. Bila-bila masa insyaAllah. Macam satu sajalah. Ha, akhir sekali, kita harap segala ibadat yang kita kerjakan sepanjang Ramadan tu, dimakbulkan oleh Allah. Diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau Tuhan terima, tuan-tuan, nilainya cukup hebat. Tapi kalau Tuhan tak terima, tak ada harga satu sen pun tak ada harga. Itu yang kita harap-harap sangat-sangat. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan yang penuh barakah itu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wajirna min khizri dunia wa azabil akhirah. Allahumma ya tasallit alayna bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bisaliyati a'malana tawafana muslimin walhiqna bisalihin waqfir lana wali walidayna wali masyaikhina walil muslimin ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.